Selamat malam pemirsa. Library TV kembali menjumpai Anda. Semoga siaran kami malam hari ini dapat berkenan di hati pemirsa. Selamat menyaksikan. Salam jumpa pemirsa, inilah Seputar Nabire, edisi Juni minggu kedua. Bersama saya Maghrib Gindosano, inilah Seputar Nabire, selengkapnya. Pemirsa, memperingati 50 tahun berdirinya Gereja Kemah Injil Sinode di Tanah Papua, Koordinator Teluk Cendrawasih dilaksanakan ibadah syukuran di Gereja Maranatha Nabire. Ibadah syukuran yang digelar dalam rangka memperingati berdirinya Gereja Kemah Injil Sinode Papua, Koordinator Teluk Cendrawasih ini dilaksanakan bertempat di halaman gedung Gereja Kingmi Jemaat Maranatha Karang Tumaritis, Distrik Nabire Kota. Acara pengucapan syukur ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh staf ahli Gubernur, Ayub Kayame, Bupati Nabire, dan Dim 1705 Paniai, para hamba Tuhan, tokoh masyarakat, serta warga jemaat. Syukuran yang dilaksanakan dalam bentuk ibadah ini diawali dengan tarian bendera yang dilakukan oleh para pemuda Gereja Kemah Injil. Ibadah syukuran jubilium 50 tahun Gereja Kemah Injil, Koordinator Teluk Cendrawasih, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan obor Injil oleh para perintis kepada perwakilan klasis dan jemaat. Dalam renungan yang dibawakan oleh Pendeta Filemon Indecerai pada acara syukuran ini, warga jemaat Kemah Injil di Tanah Papua diajak untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka mengembangkan pelayanan Tuhan dalam wadah Gereja Kemah Injil. Dalam acara ibadah syukuran ini, dilakukan pengguntingan balon udara bertuliskan peringatan jubilium Gereja Kemah Injil, Koordinator Teluk Cendrawasih, dan pemotongan kue ulang tahun ke-50 Gereja Kemah Injil Koordinator Teluk Cendrawasih. Dalam sambutan Bupati Nabire yang dibacakan oleh staf ahli Bupati di bidang hukum dan politik, Pilatus Waromi, Bupati Isaias Do meminta warga jemaat Kemah Injil di Nabire untuk mendukung program pemerintah melalui pelaksanaan ibadah yang baik dan benar. Sementara terkait pelaksanaan syukuran ini, Gubernur Papua melalui sambutan yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur mengatakan, gereja merupakan mitra pemerintahan, oleh karenanya, dalam pembangunan masyarakat di Papua dibutuhkan kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah. Gubernur berharap kehadiran Gereja Kingmi di Papua dapat menjadi bagian dari pelaksanaan visi misi pembangunan bagi masyarakat melalui bidang agama. Tim Liputan Nabire TV. Pemirsa, minggu 8 Juni lalu digelar wisuda perdana angkatan pertama Sekolah Penginjilan Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Nabire Timur, bertempat di gedung Gereja Jemaat Elim Oyehe Nabire. Ibadah syukuran yang digelar dalam rangka wisuda perdana Sekolah Penginjilan Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Nabire Timur ini, dilaksanakan bertempat di gedung Gereja Jemaat Elim Oyehe Nabire. Acara ibadah syukur sekaligus dengan Hari Pentakosta ini dihadiri Kementerian Agama Kabupaten Nabire, para hamba Tuhan, tokoh masyarakat, serta warga Jemaat Elim Oyehe Nabire. Syukuran yang dilaksanakan dalam bentuk ibadah ini diawali dengan tarian serta nyanyian yang dilakukan oleh para pemudi Jemaat Elim Oyehe Nabire. Ibadah syukuran wisudawan perdana Sekolah Penginjilan Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Nabire Timur ini dilanjutkan dengan pesan dan kesan wisudawan, sambutan-sambutan dari Kementerian Agama Kabupaten Nabire, sambutan Ketua Pentakosta di Tanah Papua,
dan pujian dari wisudawan Sekolah Penginjilan Pentakosta di Tanah Papua Klasis Nabire Timur. Acara dilanjutkan dengan seremonial wisudawan sebanyak 14 orang dengan membacakan surat keputusan wisuda oleh Pendeta Victorina Samderubun dan dilanjutkan dengan prosesi wisuda oleh Ketua Sekolah Penginjilan di Tanah Papua, Manasye Hengki, kemudian ikrar wisudawan dipimpin oleh Mikael Marahole. Salah seorang wisudawan WMP Hawaii menyampaikan bahwa orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam suatu proses pendidikan penginjilan Pentakosta dan siap untuk melayani masing-masing tempat pada utusan gereja. Kami ini dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kami ingin melayani Tuhan, tetapi kami dapat dibekali dengan beberapa dasar-dasar khotbah, ya, bagaimana berkhotbah, bagaimana memimpin suatu ibadah. Kami akan terus melayani, membantu gembala-gembala sidang, melayani di jemaat di mana kami diutus. Ditemui di sela-sela kegiatan, Manasye Hengki, Ketua SPPDP Klasis Nabire Timur, berharap agar wisudawan dapat belajar terus dan dapat menjadi bukan hanya sebagai pelengkap gereja, namun keberadaan mereka adalah tulang punggung gereja itu sendiri. Keberadaan mereka adalah tulang punggung gereja, bahkan menjadi penjala-penjala jiwa. Mereka bisa menjala jiwa, memenangkan banyak jiwa, baik yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, maupun di pantai. Di waktu yang sama juga, Ketua Sinode Penginjilan Pentakosta di Tanah Papua yang diwakili Pendeta Robi Marini memberikan apresiasi bagi Sekolah Penginjilan Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Nabire Timur, dan berharap agar bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah. Ya, perubahan moralitas, karakter yang seperti Kristus, dengan satu harapan, ada Papua yang damai, Papua yang tidak konflik, ya, Nabire yang damai, Nabire yang tidak konflik, karena banyak orang telah dirubah dengan memiliki karakter Kristus. Diharapkan agar para hamba-hamba Tuhan untuk dapat membantu meningkatkan kualitas bertologia di lingkungan GPDP Klasis Nabire Timur. Andreas Rumian, Nabire TV. Mewakili Bupati Nabire, Asisten Sekda Bidang Pembangunan, melepas secara resmi 3 kontingen cabang olahraga Kabupaten Nabire untuk mengikuti Kejurda di Jayapura. Upacara yang dihadiri Bupati Nabire, diwakili Asisten Sekda Bidang Pembangunan Nabire, Wakil Ketua KONI, beserta jajarannya, 3 kontingen cabang olahraga dan para ofisial, diawali dengan pembacaan laporan panitia oleh Ketua Kontingen. Dalam laporannya mengatakan bahwa ada 3 cabang olahraga yang mengikuti Kejurda, yakni cabang olahraga tenis meja yang berjumlah 15 orang, mulai dari tanggal 9 sampai dengan 15 Juni di Sentani. Sementara cabang olahraga perbasi Nabire mengirim tim putra dan putri yang berjumlah 28 orang mulai dari tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2014 di Gor Kota Jayapura. Sedangkan cabang olahraga PLT Nabire mengirim 18 orang mulai dari tanggal 20 sampai dengan 27 Juni 2014 di Kota Jayapura. Putri beserta 28 orang, tanggal pelaksanaan tanggal 8 sampai tanggal 15 Juni tahun 2014, tempat Gor Kota Jayapura atau APO. Yang ketiga, tim PLT tenis lapangan Indonesia beserta 15 orang, tanggal pelaksanaan tanggal 20 sampai tanggal 27 Juni, tempat Kota Jayapura. Demikian yang dapat kami laporkan dengan harapan dan permohonan semoga Bapak dan kesempatan ini dapat melepas secara resmi tim yang akan mewakili kabupaten yang kita cintai ini menuju Jayapura. Demikian laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Asisten Sekda Bidang Pembangunan Nabire dalam arahannya mengatakan bahwa para ofisial dan atlet agar tetap junjung tinggi, nilai sportivitas dan solid menjalankan tugas mulia ini merupakan salah satu bentuk misi dari Kabupaten Nabire. Dan dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada KONI Nabire dan jajaran beserta pembina dan jajarannya dalam rangka menyiapkan para atlet generasi muda yang akan mengikuti Kejurda Provinsi Papua di Jayapura. Kabupaten Nabire, untuk itu kami mengharapkan kesempatan yang baik ini
terutama dari adik-adik kita, generasi muda, dan tentunya benar-benar solid dalam rangka untuk melaksanakan tugas mulia ini. Ini adalah tugas mulia, misi daripada Kabupaten Nabire dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Nabire. Untuk itu, dalam kesempatan yang sama, Asisten Sekda Bidang Pembangunan Nabire melepas secara resmi dengan ditandai penyerahan panji cabang olahraga kepada perwakilan dari atlet dan ofisial. Saat dijumpai di sela-sela acara, Kenny, seorang atlet dari cabang olahraga PT MSI Nabire, mengatakan bahwa kesiapan dari masing-masing cabang olahraga sudah baik dan mempersiapkan dari beberapa bulan lalu. Berlatih secara kontinu, baik secara fisik maupun mental, dan dirinya menargetkan tim kontingen agar pulang membawa kemenangan. Diharapkan tiga kontingen cabang olahraga yang mengikuti kejurda Provinsi Papua ini agar dapat mengharumkan nama Kabupaten Nabire di ajang tingkat daerah maupun tingkat nasional. Burhadiuddin Rapid, Nabire TV. Berita selanjutnya, Rabu 4 Juni lalu, BPMK Kabupaten Nabire melaksanakan pembukaan kegiatan Training of Trainers tentang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tingkat kampung tahun 2014. Bertempat di ruang aula Badan Pemberdayaan Perempuan, BPMPK Kabupaten Nabire menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers tentang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tingkat kampung tahun 2014. Adapun 45 peserta yang mengikuti kegiatan Training of Trainers dari perwakilan masing-masing distrik di Kabupaten Nabire. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Nabire diwakili Benjamin Karet, Menasi Yoteni selaku Kepala BPMPK, Kepala Distrik Sekabupaten Nabire, serta para pendamping rencana pembangunan jangka menengah tingkat kampung. Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia. Dalam laporannya, penyelenggaraan kegiatan Training of Trainers ini untuk memberi pelatih bagi pendamping distrik guna menjadi pelatih bagi aparat kampung dan masyarakat. Terkait dalam rangka penyusunan RPJM di tingkat kampung dengan mewujudkan perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat kampung. Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Nabire diwakili Benjamin Karet. Dalam sambutannya, dirinya berharap kepada pemerintah kampung untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah kampung dan rencana kerja pembangunan kampung. Sekaligus membuka secara resmi kegiatan Training of Training dengan memukul tifa. Ditemui di sela kegiatan berlangsung, Joni Kaiyai selaku pendamping distrik Menau, dirinya berharap dengan mengikuti Training of Trainers bisa memahami dan bisa menerapkan kepada seluruh masyarakat di kampung. Harapan saya ke depan, saya dapat memahami dengan benar masalah Training of Trainers ini atau pelatihan untuk para pelatih ini, sehingga saya dapat terapkan kepada masyarakat di kampung dengan baik, sehingga mereka juga dapat mengerti, sehingga guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di kampung. Diharapkan para peserta dapat menerapkan kegiatan Training of Training yang diikuti selama 2 hari di masyarakat. Andreas Rumyan, Nabire TV. Pelaksanaan Training of Trainers tentang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tingkat kampung tahun 2014 digelar selama 2 hari berturut-turut. Berikut liputannya. Pelaksanaan Training of Trainers selama 2 hari ini dimulai Rabu 4 Juni sampai 5 Juni. Adapun narasumber dari Bapeda dan pendamping RPJMK di tingkat kabupaten. Dalam materi yang dibawakan, RPJM Desa merupakan hasil kesepakatan dari berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang.
Rencana pembangunan desa kampung disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun penyusunan RPJM desa atau kampung berdasarkan pemberdayaan, partisipatif, berpihak kepada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan, cermat, proses berulang, serta penggalian informasi. Kegiatan diakhiri pada 5 Juni 2014 yang ditutup oleh Bupati Nabire diwakili oleh Benyamin Karet dengan pemukulan tifa. Ditemui pada kegiatan Training of Trainers, RPJMK, Kepala BPMK Kabupaten Nabire, Menase Yoteni, menyampaikan bahwa kegiatan yang dapat menyiapkan tenaga-tenaga pelatih yang handal dan memfasilitasi masyarakat kampung, dirinya berharap para peserta TOT, pelatih, untuk dapat memberikan program-program yang disesuaikan dan diterapkan di masyarakat. Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah pertama kita lihat tujuannya, yaitu dapat menyiapkan tenaga-tenaga pelatih yang handal yang memfasilitasi masyarakat dalam proses dokumentasi program selama 5 tahun ke depan. Kemudian yang berikut, agar fasilitator memfasilitasi masyarakat kampung yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan kampung dalam lingkup skala kampung. Di waktu yang sama, pendamping RPJMK di tingkat kabupaten mengharapkan hasil dari kegiatan TOT ini adalah bukti nyata yang diterapkan di kampung dan membutuhkan dukungan dari masing-masing kepala kampung, pihak pemerintah, dan dapat membangun kampung yang layak dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Jadi harapan kami selaku pendamping, kami mengharapkan hasil daripada kegiatan Training of Training ini itu ada bukti nyata yang ada di kampung, seperti dengan adanya RPJMK ini harus diterapkan di setiap masing-masing kampung. Dalam hal ini kami perlu dukungan dari masing-masing kepala kampung, aparat pemerintahan yang ada di kampung, sehingga yang tadinya dengan adanya misi pemerintah ini untuk mendapatkan perencanaan pembangunan kampung yang layak dan bermanfaat dan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat, itu bisa dilaksanakan di masing-masing kampung. Dengan mengikuti Training of Trainers atau pelatihan untuk pelatih, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di masing-masing kampung. Andreas Rumiaan, Nabire TV. Kamis 5 Juni kemarin, Ketua DPD Kabupaten Nabire melantik 34 anggota KNPI Distrik Wanggar. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Distrik, Kapolsek Wanggar, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, aparat kampung, dan para pelajar. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan surat keputusan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Ketua DPD Nobertus Mote dalam sambutannya mengatakan bahwa Komite Nasional Pemuda ini telah tercatat dan terlibat di dalam Distrik Wanggar, dan dirinya juga berharap agar anggota yang telah dilantik ini akan lebih berperan aktif karena pemuda adalah tumpuan harapan bangsa. Distrik Pemuda Gereja juga di Pakaran Taruna ini semua dikoordinir secara baik, sehingga pemuda-pemuda ini dalam kelompok yang solid dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan. Pemuda merupakan pelopor pembangunan bangsa, di mana harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dalam rangka pembangunan karakter pemuda masa depan. Modestus Magai, Nabire TV. Pemirsa, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nabire menggelar workshop HIV dan AIDS di ruang rapat Setda pada Rabu 4 Juni lalu. Di ruang rapat Setda Nabire, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nabire menggelar workshop HIV dan AIDS. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Nabire,
Kepala Dinas Kesehatan Nabire, Direktur RSUD Nabire, perwakilan dari TNI Polri, Kepala-Kepala Pokja, LSM Primari, LSM Cai Nabire, dan ODA. Agenda kegiatan ini adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan-pemaparan materi. Pemaparan materi pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire tentang situasi epidemiologi HIV/AIDS. Pemaparan materi kedua dari LSM Cai Nabire tentang sosialisasi hasil survei STBP Provinsi Papua. Dan pemaparan terakhir dari LSM Primari tentang pembelajaran kegiatan HIV/AIDS. Setelah pemaparan materi dari tiga narasumber, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dari semua peserta untuk membuat rancangan peraturan daerah Kabupaten Nabire tentang penanggulangan IMS, HIV, dan AIDS. Diharapkan dengan adanya rancangan peraturan daerah ini dapat memutus mata rantai penyebaran IMS, HIV, dan AIDS. Diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik lembaga pemerintah, badan usaha, LSM, dan maupun masyarakat. Burhanuddin Rapid, Nabire TV. Informasi mengenai pentas seni anak TK Abah 1 Nabire dapat kita saksikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Orang sudah bicara tentang HIV/AIDS di tanah Papua. Mari kita orang adat, orang agama, orang pemerintah, masyarakat, kita bicara dan kita berbuat melawan HIV. Pakai kondom aman, pakai kondom nyaman. Dan keren toh. Hanya HIV yang bisa membuat kita orang tetap sehat. Dokter kosong kalau kau nggak jadi. Terasa malu atau takut? Mari kita orang periksa HIV. Pace, mari kau periksa IMS. Lagi pula setiap ada pasangan mengurangi resiko tertular HIV. ODA atau tidak, jangan dibeda-bedakan dan jangan dijauhi. Orang pengaruh. Mari bertanggung jawab untuk HIV. Buat pemirsa Nabire TV, buat Nabire TV mantap. Halo, saya Cesar, selamat atas mengudaranya siaran Nabire TV. Nabire TV kok mantap ya, enak. Atas mengudaranya siaran dari Nabire TV. Nabire TV kok mantap. Semoga Nabire TV menjadi TV pedoman kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Medina Kamil. Selamat mengudaranya siaran Nabire TV. Nabire TV kok mantap. Selamat atas mengudaranya Nabire TV.
Nabire TV, Kopman. Halo, saya Prita Laura. Selamat atas penayangan Nabire TV. Nabire TV, kau yang selalu. Dengan adanya Nabire TV. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Nabire. Berita selanjutnya, pemirsa, Sabtu 7 Juni kemarin, TK ABA 1 Nabire menggelar acara Pentas Seni Anak tahap kedua di halaman Sekolah TK Jalan Surabaya Nabire. Atraksi drum band dari siswa-siswi TK ABA 1 membuka acara pentas seni anak tahap kedua dengan melakukan pawai mengelilingi jalan di sekitar sekolah. Atraksi-atraksi yang ditampilkan siswa-siswi TK ABA 1 dalam acara ini antara lain pembacaan kalam ilahi, paduan suara menyanyi mars TK ABA, pembacaan doa sehari-hari, tari Hello Dangdut, tari jaranan, berhitung menggunakan 8 bahasa yaitu bahasa Inggris, Arab, Indonesia, Bugis, Jawa, Madura, Papua, dan Toraja, pembacaan surat pendek, kasidah, tari India, serta salawat. Beragam atraksi siswa-siswi tersebut merupakan buah dari pelatihan selama bersekolah di TK ABA 1 dengan para guru sebagai mentor. Penasehat Yayasan Aisyah Nabire, Ketua Komite Sekolah Guru-Guru TK ABA 1, para orang tua serta seluruh siswa-siswi TK ABA 1 Nabire ikut menghadiri acara ini, di mana terlihat antusiasme yang sangat tinggi saat menikmati setiap atraksi yang disuguhkan oleh siswa-siswi dengan beragam ekspresi yang lucu dan menggemaskan. Penasehat Aisyah Kabupaten Nabire menyambut baik pelaksanaan kegiatan pentas seni anak ini, di mana dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini dapat membantu potensi diri anak sejak usia dini. Semangat pada anak-anak melalui program kerja yang telah disusun oleh Aisyah maupun oleh guru-guru. Untuk ini program kerjanya begitu nyata, begitu terbuka hati kita untuk memajukan TK kita. Kepala Sekolah TK ABA 1 yang ditemui seusai acara mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Dirinya juga berharap agar kedepannya kegiatan ini dapat terus berlanjut. Program ini dapat berlanjut semakin sukses, semakin meriah, dan anak-anak bisa mengembangkan kreativitas mereka. Peran serta guru serta orang tua dalam membimbing tumbuh kembang bakat dan potensi diri anak sangatlah diperlukan. Dibutuhkan kesabaran dan kasih sayang di dalamnya. Karena anak adalah calon penerus bangsa, diharapkan semakin banyak kegiatan positif untuk menunjang tercapainya hal tersebut. Fitria Enda, Nabire TV. Pemirsa, orang tua korban pembunuhan tragis yang menimpa siswa SMA Adi Luhur merasa kecewa karena menganggap polisi tidak mengusut tuntas kasus tersebut. Pengusutan kasus pembunuhan tragis yang menimpa Romario Krisda Basir Yones, korban pembunuhan pada 14 Oktober 2013, hingga kini belum menemui titik terang. Romario Krisda Basir Yones tewas dibunuh saat berada bersama seorang teman wanitanya yang bernama Afifa di lokasi wisata Pantai Desi, Kampung Waharia, Nabire. Menurut pengakuan Afifa selaku teman korban, almarhum Romario tewas akibat dipukul dengan menggunakan kayu balok dari belakang oleh orang yang tidak dikenal.
Pada saat kejadian tersebut, Afifah teman wanitanya berhasil meloloskan diri dari pelaku pemukulan tersebut dan meminta bantuan pertolongan pada warga di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, polisi dari Polres Nabire mengaku kesulitan mengusut kasus ini karena tidak memiliki cukup barang bukti dan informasi. Lambannya pengusutan kasus ini membuat orang tua korban kecewa. Menurut orang tua korban, pihak keluarga polisi Polres Nabire tidak serius dalam menangani kasus pembunuhan terhadap anaknya. Ya, saya berharap semoga kasus ini cepat diungkap, pembunuhnya cepat didapat, dan terus diproses sesuai dengan hukum. Kasus ini yang membuat sehingga kami itu merasa sedikit bingung. Bingung dengan penanganan kasus oleh Polres Nabire. Karena ini adalah negara hukum, negara yang berdasarkan aturan. Nah, siapapun pelakunya, ya diselesaikan secara aturan dan hukum yang berlaku di negeri. Orang tua korban juga berharap pelaku pembunuhan terhadap anaknya segera ditangkap dan diberi hukuman yang setimpal. Tim Liputan, Nabire TV. Berita selanjutnya, mobil penimbun solar milik salah seorang oknum TNI ditahan di SPBU Bukit Meriam, Nabire. Kendaraan roda 4 jenis pickup berwarna hitam bernomor polisi DS8400K ini adalah milik salah seorang oknum anggota TNI yang digunakan untuk menimbun solar subsidi yang diambil dari SPBU. Kendaraan ini ditahan saat sedang parkir menunggu giliran untuk mengisi solar di SPBU Bukit Meriam, Nabire. Saat diteliti oleh tim gabungan, ternyata kendaraan ini adalah milik oknum anggota TNI yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga selain tangki BBM asli, kendaraan ini juga memiliki tangki penampungan BBM tambahan. Kendaraan tersebut saat ini ditahan di kantor Bupati Nabire guna proses selanjutnya. Selain menahan kendaraan milik anggota TNI, tim gabungan bersama Satpol PP Sedda Nabire juga menahan 3 unit truk serta 1 buah minibus jenis Kijang yang digunakan sebagai kendaraan penimbun solar. Penahanan kendaraan barang bukti ini telah berkali-kali dilakukan. Namun hingga saat ini belum ada upaya tindakan hukum bagi para pelaku, sehingga mengakibatkan aksi penimbunan BBM solar bersubsidi pada 4 SPBU di Nabire masih marak terjadi. Menurut warga terkait hal ini, oknum aparat baik TNI serta Polri melakukan bisnis solar ilegal pada beberapa SPBU yang ada di Nabire. Rainer Windesi, Nabire TV. Pemirsa, Pena Real Madrid de Indonesia Regional Nabire menggelar ramah tamah di Pantai Gedo Nabire pada Minggu 8 Juni kemarin. Minggu 8 Juni 2014 kemarin, komunitas fans klub Real Madrid atau yang biasa disebut dengan PRMI Regional Nabire menggelar ramah tamah di Pantai Gedo Nabire. Acara ini dihadiri oleh member Madrista dan Minas untuk sebutan member wanita. Acara ramah tamah PRMI Regional Nabire ini diisi dengan kegiatan pembentukan pengurus PRMI Regional Nabire dan penetapan rencana kegiatan tahunan. Adapun rencana kegiatan tahunan ini antara lain, bakti sosial, kopdar, pan futsal, dan nonton Madrid atau yang biasa disebut dengan sebutan istilah nomad. Acara dilanjutkan dengan kegiatan serba serbi dan ditutup dengan foto bersama antara membership. Ditemui selesai acara, Ketua PRMI Regional Nabire yang terpilih, Stephen Simanjuntak mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat keakraban dan kebersamaan antar fans Madrid yang ada di Kabupaten Nabire. Dan dirinya juga berharap, agar dengan terbentuknya pengurus PRMI Regional Nabire ini dapat menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan. Harapannya adalah tentunya untuk mempersatukan kebersamaan, yang kedua juga untuk bisa bersifat sosial, bisa menjadi satu motivasi tersendiri untuk Kabupaten Nabire tercinta. Burhanuddin Rapid, Nabire TV. Sabtu malam kemarin, akibat gesekan dahan pohon, terjadi korsleting listrik
pada jaringan PLN tegangan tinggi yang nyaris menimbulkan kebakaran. Sabtu malam kemarin di Jalan Kusuma Bangsa, depan Gereja Tabernakel Nabire, terjadi korsleting listrik. Kejadian ini mengakibatkan terbakarnya kabel listrik. Awalnya kejadian ini diketahui oleh seorang warga yang sedang berada di lokasi kejadian. Menurut kesaksiannya, dirinya melihat adanya api di tiang listrik. Setelah diamati dengan baik, ternyata terjadi korsleting listrik dan dirinya bergegas untuk memberitahukan temannya agar segera menghubungi petugas PLN. Awalnya waktu saya makan, dapat setengah makanan gitu, saya lihat kok ada kayak api gitu, tak lihatin. Saya pikir ada pesawat atau apa, nggak taunya tak lihatin. Setelah tak lihatin, nggak taunya ada kabel yang korslet. Akhirnya saya panggil teman bersama-sama lihat. Selang beberapa menit kemudian, petugas PLN datang dan segera memadamkan api tersebut. Setelah dikonfirmasi oleh petugas PLN, diduga korsleting listrik ini terjadi akibat adanya gesekan dahan pohon yang begitu dekat dengan kabel listrik. Kejadian ini sempat menghebohkan warga yang melintasi jalan tersebut dan terjadi pemadaman lampu saat dilakukan perbaikan oleh petugas PLN. Dari kejadian ini, diharapkan warga lebih hati-hati dan waspada apabila menemukan kejadian yang sama, agar segera menghubungi petugas PLN. Pemirsa, Minggu 8 Juni kemarin, fans Barcelona, Indo Barca Chapter Nabire, mengadakan kegiatan bakti sosial di beberapa panti asuhan di kota Nabire. Komunitas yang terbentuk pada 29 Juli 2013 ini, minggu kemarin mengadakan bakti sosial di beberapa panti asuhan yang ada di Nabire. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan ini merupakan salah satu agenda tahunan Indo Barca Chapter Nabire dengan tujuan membantu sesama yang kurang mampu. Bakti sosial yang dilaksanakan ini merupakan penyerahan sembako yang dikumpulkan dari para anggota komunitas Indo Barca sendiri. Penyerahan sembako ini dimulai dari Panti Asuhan Hidayatullah yang bertempat di Sanoba dan diberikan langsung kepada pihak pengurus Panti Asuhan Hidayatullah. Kegiatan juga berlanjut dengan penyerahan sembako di Panti Asuhan Istiqomah yang bertempat di Bumi Wonorejo. Bantuan yang berupa sembako dan pakaian bekas ini diserahkan langsung kepada salah satu perwakilan dari pihak panti asuhan. Abdul Chandra selaku koordinator komunitas ini mengatakan, kegiatan bakti sosial ini adalah salah satu agenda tahunan komunitas Indo Barca Nabire yang bertujuan untuk membantu sesama yang kurang mampu. Ya, terima kasih kami dari pengurus Indo Barca Chapter Nabire. Kami tidak semata-mata hanya mendukung tim dari Barcelona, tapi kami mengadakan juga bakti sosial dan kebetulan hari ini kita ada agenda mengunjungi dua tempat. Kita akan rutin insya Allah untuk mengadakan bakti sosial, jadi bukan cuman kali ini aja, tapi kita akan terus insya Allah ke depan. Berikut komentar dari beberapa pengurus panti asuhan yang dikunjungi. Terima kasih banyak kepada komunitas Barca Indonesia yang ada di Nabire. Harapan saya ke depan semoga lebih memperhatikan sesama antara orang yang tidak mampu. Terima kasih banyak untuk komunitas kita bola yang telah mau melihat dan berbagi sesama santri di sini. Ahmad Tibraya, Nabire TV. Informasi mengenai bakti sosial tadi menutup perjumpaan kita dalam Seputar Nabire edisi kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Majid Mindosano mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat mengikuti program kami selanjutnya. Dan informasi seputar Kota Nabire juga dapat Anda akses di www.nabire.tv. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Yeah.
Thank you.